Assalamualaikum. So dia contoh untuk janjang eh. Soalan dia, tentukan sama ada jujurkan nombor yang berikut ialah janjang aritmetik atau bukan janjang aritmetik. So syarat-syarat untuk dia menjadi satu janjang aritmetik eh, dia punya jujurkan mesti sama. So dia punya basis punya mesti sama. So basis punya adalah D. So D adalah basis punya. So basis punya samaan dengan TN campur 1 tolak TN. Maksud dia sebutan yang depan tolak sebutan yang belakang. Kalau dia siasa sama, maksud dia ia adalah satu janjang aritmetik. So kita tengok A. Sebutan pertama 2, sebutan kedua 7. So 7 tolak 2 sama dengan 5. Yang kedua kita tengok 12 tolak 7 sama dengan 5. Seterusnya 17 tolak 12 sama dengan 5. So ini sentiasa sama, beza sepunya sama. So D sama dengan 5. Jadi ini adalah janjang aritmetik. Okey. So sekarang tengok contoh yang kedua. Sebutan pertama 2, jadi 8 tolak 2 sama dengan 6. So yang kedua 10 tolak 8 bersamaan dengan 2. Yang ini 18 tolak 10 sama dengan 8. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya D, dia tak konsisten eh. So tak konsisten. So maksud dia tak sama. So ini adalah bukan janjang aritmetik. Okey, tengok yang C pula. So yang C 3/4 tolak 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Okey. Kemudian 5/4 tolak 3/4 sama dengan 2/4 sama dengan setengah. So kita tahu kat sini dia punya D sentiasa sama. Sentiasa sama. D adalah basis punya. Jadi ini adalah janjang aritmetik. So tengok yang D pula eh. So yang D, -25 tolak 20 bersamaan dengan -5. Betul eh? Okay. -30 tolak 25 sama dengan -5. Okay. Kemudian -35 tolak 30 sama dengan -5. So maksud dia dekat sini dia punya D konsisten sama. So maksud dia D ni adalah janjang aritmetik. So ini adalah penentuan untuk janjang aritmetik. Tentukan sama ada jujurkan nombor yang berikut ialah janjang aritmetik atau bukan janjang aritmetik. So semua janjang aritmetik kecuali B, sebab dia punya D, basis punya dia tidak konsisten ataupun tidak sama. Okey. Dan